Ya, be careful when you hand, my man your finger. Hari ini aku dapat paketan nih guys. Gara-gara lockdown ini loh guys, aku jadinya kan biasanya setiap minggu kan ke kota, aku belanja ini belanja itu karena nggak bisa ke kota, jadinya ya online lah guys ya, sesuai anjuran pemerintah. Warga sementara Irlandia yang baik mengikuti anjuran pemerintah M, shopping-shopping online. Yuk, buka bareng yuk guys, yuk. Apa isinya? Aku juga nggak tahu apa ini guys. Aku masih ada beberapa soalnya yang belum datang. Tapi tentunya seperti biasa, subscribe dulu yang aku yang belum, istri bule di Irlandia. Aktifin notifikasinya dan lonceng tanda bell. Kalau kalian suka video aku, silahkan klik thumb up, nah. Kalau kalian video aku ada bermanfaat, silahkan share video aku. Klik masuk channel media yang kalian punya guys. Dan enjoy. Okay, good boy. Come on, Jel. Unboxing now. You want to do? Yeah. Yeah. Be careful when your hand, when your finger. Oh, ini guys datang. Tadi belum. Oh. Something for cake. Ya ini aku bisa simpan ini kalau aku kirim sesuatu. Aku taruh di sini, you right. Isinya itu ini guys datang. Oh, that's the cake thing when you put the cake in. Ya, gara-gara lockdown ini jadinya aku kepengen bikin belajar bikin kue ya guys ya. This is my mom's birthday, 10th of May, and it's 6th of May, so tomorrow 7th, then 8th, then 9th, then 10th. So, next 4 days then? 3 more days. Oh, 3 more days, you're right. Ini juga, yeah. Mau coba juga guys, aku... Gak tahu juga guys, masih mau belajar aku ya. Masih mau belajar ceritanya ini, gak tahu nanti gimana ini guys. Mau aku masih belajar ini. Aku kan mau coba belajar bikin cake buat ulang tahunku sendiri ya guys ya. Jadinya ini ada ininya, aku nggak tahu juga, masih mau belajar guys. Oke, nanti pas aku belajar pertama kali coba, aku juga bakalan mau masukin video buat teman-teman ya, biar kalian tahu kalau aku tuh nggak bisa bikin kue. Cuman ini belajar. Mama will use. Mama will use just for that. Mama want to send something to mama friend, this I need that. Yeah, bowl of rock to keep. Jadinya doain ya guys ya, aku bisa ya. Kalau aku itu kan masaknya itu. I know why you have to keep that because this is called bubble wrap. Oh. And it keeps the thing safe in your box in case it breaks. You right nah, you right. Bismillah. Jadinya aku belum tahu bisa apa enggak aku bikin kue ya guys. Aku belum pernah bikin kue. Jadinya aku dari kecil itu bisanya itu masak yang aku makan sehari-hari guys. Terus kan enggak seberapa makan kue-kue gitu kan guys aku dari kecil ya. Terus setelah aku ada di Bali, pindah ke Bali, makku itu mulai bikin-bikin kue gitu loh guys, jadinya aku udah nggak di sana, jadinya aku nggak tahu. Aku pernah diajarin itu pas emakku ke Bali, aku mau diajarin bikin donat sama emakku, tapi aku dulu nggak ada mak, enakan beli ada mak, gampang nggak usah capek-capek, aku gitu guys, waktu aku di Bali cara berpikirku begitu guys, karena kan gampang belinya, nggak usah ruwet-ruwet, murah kan di Bali, nggak pikirkan begitu guys ya, murah terus enak, terus kita nggak usah capek-capek, jadinya nggak pernah belajar bikin kue guys ya, ini bakalan pertama kali aku belajar bikin kue, terus di kue pertama itu kue tar ya, kue tarku, jadinya yang pertama itu ada ini ya guys ya, terus itu apa ini namanya? Terus ini guys ya, untuk bikin kue tar. Di boxnya, isinya isi 3 guys. Seperti gambar ya, ada love, ada circle, bulat, sama segi 4. Jadinya wis cucok.
Nah, begini guys, ya aku karena ini bikin. Oh, ada namanya nggak pernah tahu ya guys ya. Ternyata ada bukaannya begini guys. Aku nggak pernah punya guys, aku nggak pernah bikin kue aku. Terus begini, terus bukanya gimana ini ya? Nanti lah guys ya, aku nggak tahu bukanya ini. Oh iya, dikendorin aja. Oh right, jadinya kuenya udah ada di sini. Yes, baru tahu juga aku guys. Bikin kue aja nggak pernah, ini gara-gara lockdown guys. Jadi mau belajar-belajar inilah itulah opsi kata opsinya. Nanti aku perbaiki lagi. Terus yang bulatnya begini ya guys, begini. Terus yang segi empatnya begini. Jadinya ini aja guys ya, nggak banyak unboxingku hari ini. Thanks million for watching my video. Ini beli iklan ya. Kalau ada kritik, saran, dan pertanyaan silahkan di komen ya. Karena kritik, saran, dan pertanyaan kalian akan aku jadikan sebagai konten videoku selanjutnya. See you on my next video. Bye-bye. Bye-bye. Peace and love from Ireland.